Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ari Dwi Santoso, channel yang membahas tentang tips, trik, inovasi, modifikasi, dan serba-serbi. Oke sahabat, di sini saya mendapat pesanan by WA yang si customer ini minta dibuatkan stang mixer yang terbuat dari bahan stainless steel. Yang pertama, dia minta dibuatkan single pair, dan yang kedua ini adalah double pair. Oke sahabat, ini pembuatan stang mixer custom yang berbahan stainless steel dengan bagian bawah pengaduknya, yaitu menggunakan pair stainless steel. Untuk ketebalan dari asnya yaitu 3 mili dan thickness ketebalan dari pairnya yaitu 1 mili. Setelah selesai kita tes untuk pengadukan. Jadi kita pastikan as yang ke mixernya itu benar-benar lurus. Karena kalau tidak lurus atau tidak center, dia nanti akan bergelombang. Di sini kita tes menggunakan media air dan cukup oke untuk double blade. Nah, seperti ini guys. Oke, ini posisi finishing sudah selesai untuk double blade. Dan yang ini adalah untuk single blade yang menggunakan bahan stainless steel untuk food grade. Dan ternyata ini si pemesan berasal dari daerah Jawa Timur yaitu Tuban. Yang mudah-mudahan blade mixer ini atau stang mixer ini berguna untuk customer. Mungkin cukup demikian video singkat dari saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.